Kerajaan komited untuk membantu rakyat meringankan beban kos sara hidup. Kita akan meneruskan dasar pengawalan harga barangan perlu. Walaupun harga komoditi di peringkat global meningkat, kerajaan akan terus mengekalkan harga runcit bagi petrol RON 95, diesel dan LPG yang dijangka melibatkan subsidi melebihi RM6 bilion tahun ini. Seterusnya, untuk menangani isu kenaikan harga minyak masak, botol 1 kilogram sehingga 5 kilogram, kerajaan akan melaksanakan program harga kawalan berasaskan nilai ambang crude palm oil. Melalui program ini, sebagai contoh, harga minyak masak botol 5 kilogram dapat dikawal supaya tidak melebihi RM30 sebotol. Selain itu, dalam memastikan bekalan minyak masak pack polybag 1 kilogram terjamin, kerajaan akan menyediakan peruntukan tambahan sebanyak RM1 bilion. Melalui tambahan peruntukan ini, rakyat masih dapat membeli minyak masak pack polybag 1 kilogram pada harga bersubsidi RM2.50.